Warga Lembang Petak Padang, Kecamatan Sanggala Kitrojo Utara, Sulawesi Selatan digegerkan dengan serangan ratusan lalat pada Jumat 22 Maret 2024. Serangan lalat tersebut memenuhi rumah warga mulai di teras, ruang tamu, kamar, hingga ruang makan dan dapur. Camat Sanggalangi Antonio Steparung membenarkan serangan lalat tersebut. Kejadian itu sudah dari kemarin. Warga mengeluh banyaknya lalat. Semoga cepat dapat ditangani oleh dinas terkait, ucapnya kepada Tribun Raja pada Jumat 22 Maret 2024 lalu. Warga menduga bahwa serangan lalat pemukiman warga tersebut akibat adanya peternakan ayam. Antonius mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut. Instansi tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian yang di dalamnya ada bidang peternakan. Mengenai kepastian penyebab lalat itu, kita tunggu hasil monitoring dinas terkait, katanya. Memang warga awalnya menduga akibat peternakan ayam, tetapi kita tetap menunggu hasil laporannya, tutup Antonius. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.